Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat saudaraku, hari ini saya akan membuat pecel sayur. Dan di sini kacang ini kemarin kan saya sudah membantu Mang Cenain panen kacang itu. Nah, di sini saya akan memanfaatkan kacang ini untuk menjadi bumbu pecel. Dan hari ini saya akan membuat pecel sayur dan alhamdulillah tadi kita sudah memetik sayur genjer dan juga sayur kangkung dan juga ada cabai-cabai. Nanti saya akan menggoreng kacang ini terlebih dahulu tanpa minyak dan di sini saya akan mengosengnya saja tanpa minyak, teman-teman. Dan itu api sudah saya hidupkan dan langsung saja kita menggoreng kacang yang sudah kita bersihkan ini. Ini teman-teman saya akan mengasih bumbu kencur dan juga bawang putih. Kita masukkan kacangnya. Dan juga kita memasukkan gula jawa ataupun gula aren ataupun gula merah. Thank you.
kita kasih air masak, teman-teman. Lalu kita ulek lagi. Lalu kita masukkan sayur rebus. Nah, inilah teman-teman hasil resep pecel sayur ala Rizal Abenza dari YouTube channel Hura Hura TV. Selamat menikmati, selamat makan. Selamat makan, teman-teman. Ini sangat pedas sekali karena cabenya itu ada, cabai rawitnya itu ada 6 yang saya masukkan, dan juga ada kencur yang menghangatkan tubuh. Ini saya makannya langsung di tempat ulekan langsung, teman-teman, tanpa kita masukkan lagi ke piring ataupun mangkok yang lain. Tapi yang lebih nikmat itu langsung kita nikmati ataupun santap di dalam ulekan ini.
sudah makan pecel sayur, minum kopi, tambah minum kopi, bu, mantap dan nikmat ini. Sudah pedas, sudah makan pedas, minum yang manis-manis. Teman-teman, sahabat, saudaraku, kesederhanaan itu jika kita menikmatinya, maka itu akan lebih indah dan bahagia, dan juga ditambahi dengan senyum-senyum yang indah. Jika kita ikhlas dan terus mengikuti alur, maka hidup akan terus menjadi bahagia dan juga bisa bersemangat dan hidup ceria. Terima kasih banyak teman-teman, sahabat, saudaraku, atas semua doa, semangat, serta support. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala kebaikan kalian semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan juga rezeki yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sudah habis karena masakan sendiri itu sangat nikmat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.